Oke guys, balik lagi sama gue Febrian Surya di Sarjana Musik Riek. Dan hari ini gue punya info untuk kalian bahwa gue sudah menyelesaikan konser Exoplanet 1 The Lost Planet in Japan ya teman-teman ya. Dan ini menurut gue merupakan konser yang legend banget. Ini kita bisa ngelihat EXO konser dan OT10 ya guys ya. Ada Tao ya di sini ya. Awalnya gue gak tahu itu siapa dan akhirnya dia memperkenalkan diri guys, namanya adalah Tao ya. Gue kira itu adalah Chris Wu guys ya. Kalau Luhan di sini memang udah gak ada, gue tahu mukanya. Dan ternyata di konser ini banyak banget lagu-lagu yang belum pernah gue denger sebelumnya temen-temen ya. Dari si Canyol jadi rada-rada ngepang begitu guys. Abis itu juga solo dance dari Xiumin dan yang lainnya. Dan itu menurut gue fresh banget buat gue guys ya. Karena gue memang tidak tahu EXO tuh dulu-dulunya tuh seperti apa. Jadi ini menurut gue konser yang menarik banget untuk gue bikin nobarnya untuk di Exoplanet 1 The Lost Planet guys. Dan by the way ini akan gue bikin menjadi 2 part. Karena ini agak nanggung ya temen-temen ya. Untuk durasi videonya sekitar 2 jam 13 menit guys. Jadi gue bikin 2 part aja sekaligus supaya enak juga nontonnya dan tidak terlalu lama rendernya ya guys ya, dan diupload ke Google Drive-nya. Jadi untuk kalian yang pengen akses videonya udah gue kasih linknya di bawah ya teman-teman ya, di deskripsi ya, di Sosiabas gue. Oke guys, itu aja info yang pengen gue kasih tau ke kalian, and see you on Sosiabas. Bye-bye.